Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau nge-review masker. Menurut aku masker ini tuh dupnya dari Jafra karena harganya lebih murah juga. Terus sebelum video ini dilanjut, buat kalian belum klik tombol subscribe, jangan lupa kalian klik dulu. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, oke? Okay? So langsung aja kita lanjut videonya. Oke, jadi ini dia si maskernya. Tarang. Jadi beberapa dari kalian ada mungkin tahu masker ini. Ini masker dari Himalaya. Buat yang belum tahu, aku kasih tahu ya. Jadi masker Himalaya ini diproduksi oleh The Himalaya Drug Company, Makali, Bangalore 562162 India. Nah, masker Himalaya Herbal. Ini rangkaian produk alami yang menggunakan herbal khusus yang diseleksi secara cermat dari alam, memadukan khas terbaik Ayurveda melalui penelitian ilmiah secara bertahun-tahun, menjadikan produk ini baik untuk menjaga kualitas kulit Anda, vitalitas kulit Anda. Oke, nah ini maskernya gini tuh. Oke, dan ini juga sudah berbepom. Ini isinya ada bepom ini. Terus jadi masker ini tuh dia ada varian kecilnya juga. Aku udah sempat ngabisin varian kecilnya dan karena aku suka jadi aku beli varian besarnya. Untuk masker ini juga kalian bisa dapetinnya di Alfamart, itu sudah ada. Terus apalagi ya, dia isinya 100 ml nih kalau yang segini. Untuk wanginya sendiri, dia tuh wangi kunyit. Nih, jadi di sini ada juga nih nimba dan kunyit. Di sini tertulis nimba dan kunyit. Kalau untuk kalian yang pertama-tama pakai, mungkin dia nih bakal keciumnya baunya, bau banget kunyitnya. Sama lah kayak masker Jafra gitu. Warnanya juga hijau. Terus kalau untuk teksturnya, ini. Tuh, teksturnya gini. Jadi dia itu ada scrubnya kecil-kecil gitu di dalamnya. Sorry ya suara gue gini, soalnya aku lagi pilek. Tuh ya, untuk warnanya dia hijau. Nih, dia itu membantu mengatur sekresi minyak berlebih, membersihkan pori-pori yang tersumbat, dan merawat kulit yang berjerawat. Jadi dia ini bagus banget untuk kulit yang berjerawat. Langsung aja aku mau coba pakaiin ya, buat kalian tahu gimana reaksinya juga. Ini aku udah bersihin muka aku, udah aku cuci. Tuh. Oh ya, perlu diingat buat kalian yang mau maskeran, kalian harus cuci muka kalian dulu ya supaya bersih. Aku pakai masker ini tuh udah lumayan lama, sekitar 4 bulanan, 4-5 bulan malah. Yang aku rasain dari masker ini tuh dia buat jerawat kita tuh cepet kering dan lumayan kecil gitu loh. Makanya aku suka pakai masker ini. Terus harganya tuh lebih murah dari Jafra sih. Aku udah pernah pakai masker Jafra. Emang sih dia bagus, tapi menurut aku dia tuh kurang bekerja sih. Masih lebih enak ini. Oh iya, baunya itu, ini kan tadi aku udah bilang dia tuh kayak kunyit gitu. Baunya itu memang menyengat untuk pertama kali kalian pakai, tapi kalau kalian udah sering-sering pakai, kalian juga bakal terbiasa kok. Aku sih pertamanya gak suka sama masker ini karena baunya, tapi ternyata hasilnya tuh lumayan oke banget sih menurut aku. Pokoknya kalian pakai rata gitu ya di area-area wajah kalian. Nah, aku udah selesai pakai maskernya. Nanti kalau udah kering aku bakal tunjukin ke kalian dia keringnya bagaimana, oke? Okay? Nah, aku balik lagi. Sekarang aku pakai masker ini sudah 10 menitan.
Jadi peraturannya di sini ada 10 sampai 15 menit kita pakainya. Terus nah segini nih. Kalau keringnya tuh kayak gini. Terus tuh ini kerasa banget agak kasar dari scrubnya, tapi dia kecil-kecil banget ya. Nih, kalau ini kan masih setengah nih, yang ini masih agak shiny. Tuh. Oke, aku langsung bilas dulu ya. Aku udah balik, udah cuci muka juga. Kalian bisa lihat kan, ini rasanya tuh teksturnya tuh lebih halus. Tuh, teksturnya lebih bagus gitu. Terus kalau untuk jerawat aku tadi nih, ini udah mulai keluarlah warna matengnya. Tuh, ini udah keluar tadi. Oh ya, aku mau kasih tau ke kalian. Menurut aku masker ini tuh harus banget dipunya karena harganya juga murah dan dia tuh worth it banget untuk apa? Membuat kalian cerah juga dan bantu melindungi jerawat kalian. Terus karena menurut aku kan ini oke, tapi menurut aku juga setiap kulit kan beda ya. Jadi kalau kalian mau coba ini lebih baik kalian coba dulu yang versi kecilnya. Karena yang dicocok aku belum tentu cocok juga di kalian, oke? Okay? So, segitu aja video aku tentang si masker Himalaya ini. Semoga bermanfaat dan berguna buat kalian. So, bye-bye!